Halo guys, okay, hari ini saya akan review pasal satu barang daripada Shopee yang saya beli, yaitu tripod untuk saya punya phone. Harganya, kalau boleh tengok dekat bawah, saya ada sediakan link serta harganya. Seterusnya, jom kita unboxing. Okay, untuk spek model Yunteng VCT5208 ni, model ni adalah kepalanya boleh adjust 360 degree. Material yang digunakan untuk batangnya adalah aluminium, dan juga penahan bawah kaki itu adalah dari kombinasi bersama dengan plastik. Beratnya adalah 0.6 kg, maksimum berat yang boleh ditampung adalah 2 kg. Okey, untuk maksimum ketinggian bagi tripod ni boleh mencapai sehingga 125 cm, dan minimum ketinggiannya adalah 43 cm. Okey, setelah kotak dibuka, apa yang kita akan dapat adalah tripod Yunteng VCT 520, model Yunteng VCT 508, satu Bluetooth remote shutter, satu USB kabel charger dan satu bag untuk kita simpan tripod ni. Okey, dari segi kelebihan tripod Yunteng VCT5208 ni adalah harganya yang murah. Selain itu, pemegang phone mudah digunakan disebabkan dia menggunakan
macam scroll, berbeza dengan beberapa tripod yang kita perlu tarik untuk letak handphone. Kaki tripod juga apabila saya dah test tadi, sangat stabil. Ketinggian tripod ni juga boleh laras mengikut kesesuaian kita nak gunakan, dan dia juga disertakan remote kamera untuk kita shoot gambar dari jarak jauh. Jadi kita tidak perlu tergesa-gesa untuk ambil gambar. Okey, dari segi kekurangannya pula adalah yang saya perhatikan terdapat dua, iaitu penahan bawah materialnya adalah daripada bahan plastik, jadi tidak boleh terlalu lasak untuk digunakan. Okey, yang keduanya adalah dari segi ketinggian. Tripod ni maksimum ketinggiannya adalah sehingga 125 cm sahaja. Jadi jika nak rakam ataupun ambil gambar untuk tempat yang lebih tinggi, tripod ini tidak dapat digunakan. Jadi sesiapa yang nak beli tripod ni perlu faham maksimum ketinggiannya adalah hanya 125 cm sahaja. Okey. Okey, saya rasa setakat tu sajalah. Saya nak share tentang tripod yang saya dah beli ni. Untuk siapa yang nak beli boleh scroll kat bawah. Saya dah sediakan link serta harga. Okey, itu saja. Jangan lupa subscribe, share dan juga komen saya punya channel ni. Thank you kerana support saya. Jumpa lagi next video.